bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di Mesbah Keluarga hari ini. Saya percaya kita semua diberkati dengan tayangan Mesbah Keluarga ini. Amin. Kalau saudara diberkati, saudara memberikan informasi kepada kami di kolom komentar ya. Atau saudara bisa WA saya admin di 0813-8161-3924. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Malam ini setelah kita sepanjang hari bekerja, mungkin ada kesuksesan yang kita raih, tapi juga ada kesuksesan yang tertunda. Itu tidak penting. Yang paling penting adalah kita mau menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang memberikan segala yang kita perlukan dalam hidup ini. Amin saudara. Baik saudara, mari kita katakan kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan bersama keluargaku, amin, keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara, bagi kami dan keluarga, saya dan keluarga tentunya, Yesus segalanya. Bagaimana dengan saudara? Mari saudara kita lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan. Sebab hidup di masa pandemi COVID-19 ini bukan sesuatu yang gampang, saudara. Hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan masa-masa yang sukar. Karena COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini bukan hanya berdampak buruk bagi kesehatan kita, tapi juga berdampak buruk bagi kesehatan mental dan juga kesehatan finansial. Karena itu Alkitab sudah mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar. Bahkan hari-hari ini adalah jahat. Tetapi saudara, kalau kita bersama Yesus,
kita dapat mengalami kemenangan di masa-masa yang sukar bagi dunia ini, bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus, bagi kita yang percaya. Ini masa-masa di mana Tuhan mencurahkan berkat bagi setiap kita. Amin. Mari saudara kita lebih sungguh lagi, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Setiamu kau nyatakan bagiku, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Janjimu ajaib, amin. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya amin. Segalanya bagiku, ku percaya. Amin. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul bersama keluarga di mesbah keluarga ini. Kami sudah beraktivitas di sepanjang hari. Engkau yang menyertai dan memberkati kami. Ada banyak hal yang sudah kami raih, tapi ada banyak hal juga yang belum kami raih. Kami datang kepadamu di mesbah keluarga malam ini. Kami mau menyatakan bahwa kami mau bertekun di dalam Engkau. Sebab itu kami mau luangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami mau intim dengan Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, tadi saya katakan bahwa di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kesukaran adalah kata yang amat dibenci oleh setiap orang.
Namun, dengar baik saudara, kesukaran merupakan bagian dari kehidupan ini. Amin? Iya saudara. Walaupun saudara benci kata kesukaran, tetapi itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Ya. Makanya waktu saya mengantarkan anak saya ke rumah sakit, saya kasih status di Facebook, saya katakan bahwa bagian dari kehidupan. Ya kan? Sakit itu adalah bagian dari kehidupan. Ya. Alkitab mengajarkan kepada kita semua bagaimana dan apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami masa-masa kesukaran. Jadi saudara, saya mau bilang begini bahwa hidup tanpa kesukaran itu tidak populer saudara ya. Karena tidak ada hidup tanpa kesukaran. Ya. Tetapi bagaimana, ya kan? Apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami masa-masa yang sukar? Nah, ini yang penting, saudara. Amin. Saudara sedang mengalami masa yang sukar? Saudara tidak pernah mengalami masa-masa yang sukar? Oh, saudara. Kalau kita lihat konglomerat hari-hari ini, saudara, jangan lihat hari ini. Tanyakan kepada mereka, apakah mereka tidak pernah mengalami kesukaran? Oh, saudara, pasti mereka jawab, pastilah. Ya, ya saudara, saya kenal salah satu konglomerat. Dan pada saat itu saya diundang untuk berkhotbah di tempatnya. Ya, dan sebelum saya berkhotbah, dia memberikan pengantar. Lalu kemudian dia katakan, di masa-masa saya, di masa-masa yang sukar ya, dulu waktu saya mengalami masa kesukaran ya. Jadi beliau mengalami masa yang sukar ya, zaman dulu saudara. Jadi kalau hari ini kekayaannya begitu luar biasa, begitu besar, saya yakin bahwa itu tidak didapati dengan mudah. Iya. Tidak ada kesuksesan tanpa melalui proses ya yang diwarnai dengan kesukaran demi kesukaran. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, pasti kita menghadapi masa yang sukar. Ya, mungkin belum hari ini, tapi besok, mungkin minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, ya saudara ya. Nah, saudara, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Nah, Alkitab sudah memberikan kita kiat dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Yang pertama saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Wah, ini hafalan ini ya. Dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah saudara, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala keadaan, bukan hanya pada masa senang. Mengucap syukur pada masa senang, sukses, sehat, pada saat kita naik pangkat, naik jabatan, ya, dapat istri baru, suami baru, ya, pekerjaan baru, ya. Mungkin enak saudara, ya gampang kita mengucap syukur. Tapi bagaimana kalau situasi berbeda dengan yang kita harapkan? Ya saudara, pasti tidak banyak orang mampu mengucap syukur. Nah, Amsal pasal 15 ayat 15 dikatakan, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Nah, Tuhan mau kita mengucap syukur. Waktu kita mengucap syukur, masa-masa yang sukar itu Tuhan ubahkan menjadi masa-masa yang keberuntungan bagi kita semua. Amin. Karena Alkitab sudah mencatat bahwa hari orang berkesusahan buruk semuanya.
Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Jadi jangan lagi tambah kesukaran hari ini dengan sungutan, ngedumel, ya, berkeluh kesah. Sebab orang yang suka ngedumel, berkeluh kesah, bersungut-sungut, itu buruk semua kata harinya, ya, kata Alkitab. Artinya tidak ada hari baik bagi orang yang suka ngedumel, bagi orang yang suka berkeluh kesah, bersungut-sungut. Ya, saudara, memang saudara, sekali lagi saya tekankan bahwa mengucap syukur dalam segala keadaan gampang untuk kita ucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tidak mudah memang saudara. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan saudara dan saya lakukan. Kesukaran haruslah dipandang sebagai didikan yang diberikan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah saudaraku yang kekasih. Kasih tidak selalu identik dengan belayan saja. Ya. Terkadang hajaran juga dibutuhkan untuk mengingatkan ya kita bahwa ya ada Tuhan yang berotoritas atas kehidupan kita. Dan itu dibutuhkan untuk apa? Meningkatkan kualitas iman kita semua. Amin. Jadi yang pertama adalah bagaimana dan apa yang harus kita lakukan jika mengalami masa-masa yang sukar? Pertama, tetap mengucap syukur. Bersyukur dalam segala keadaan. Yang kedua, ingatlah janji Tuhan. Amin. Ingatlah janji Tuhan. Bahwa ada rancangan indah dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ini luar biasa. Ada janji Tuhan. Karena itu kita harus ingat janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan dia hanya menjanjikan yang baik. Rancangan damai sejahtera masa depan yang baik. Amin. Saudara, ketidaktahuan akan jalan dan rencana Tuhan membuat kita sering bersungut-sungut. Maka ingatlah bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan jahat, bukan rancangan kecelakaan. Nah, Yesaya 55 ayat 8 dikatakan begini. Rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Rancangan Tuhan bagi kita, rancangan damai sejahtera masa depan yang baik. Jalan Tuhan bagi kita adalah jalan yang meraih berkat. Amin. Jadi saudara, ingatlah akan janji Tuhan. Yang pertama, bahwa ada rancangan indah dalam hidup kita. Amin. Ingatlah akan janji Tuhan. Yang kedua, di Mazmur 55 ayat 23, tidak selamanya orang benar dibiarkannya goyah. Artinya saudara, setiap kesukaran pasti ada akhirnya. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah putus asa. Pertolongannya pasti datang tepat pada waktunya. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan?
Yang pertama tetap mengucap syukur. Yang kedua, ingat janji Tuhan. Bahwa yang pertama ada rancangan indah dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa tidak untuk selamanya orang benar dibiarkannya goyah. Yang ketiga, kita tidak berjalan sendiri. Nah, ini dia saudara ya. Yesaya 46 ayatnya yang keempat dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, kesalahan terbesar manusia yang jatuh saat menghadapi kesukaran adalah menghadapi masalah itu sendirian. Iya kan? Dia merasa bahwa dia telah ditinggalkan oleh Tuhan. Dia tidak punya siapa-siapa. Ya, mungkin dia kecewa. Orang sudah meninggalkan dia, orang-orang terdekat sudah meninggalkan dia. Dan karena itu dia berpikir bahwa dia sedang menghadapi masalah itu sendirian. Padahal dengar baik saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Persoalannya ada pada cara kita memaknai penyertaan Tuhan itu. Karena itu saudaraku yang kekasih, ingat janji Tuhan. Amin. Bahwa dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Yang ketiga, apa dan bagaimana? Ya, atau bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa-masa yang sukar? Yang ketiga, tetaplah setia dalam iman. Amin. Tujuan ujian adalah apa? Meningkatkan kualitas. Kesukaran merupakan bentuk ujian iman. Setiap kali kita berhasil melalui suatu ujian, pasti ada penghargaan yang akan kita dapatkan. Amin. Nah, dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus mengingatkan bahwa karunia Allah diperoleh sebagai hasil berbanding lurus dengan apa? Pertandingan iman yang benar. Amin. Iya. Jadi kasih karunia itu diperoleh sebagai hasil apa ya? Pertandingan. Iya kan? Bertanding. Kalau saudara mau menerima kasih karunia, lalu saudara tidak bertanding, ya gimana? Ya kan? Jadi kasih karunia itu berbanding lurus dengan apa? Ya pertandingan. Dan dalam pertandingan iman yang benar, kita akan memperoleh apa? Ya, berkat yang luar biasa. Ya. Nah, di 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara, apa yang sedang engkau alami hari ini? Engkau mungkin berkata, kenapa ya hari-hari ini saya hidup dalam kesukaran? Demi kesukaran. Saya mau katakan, saudara, tidak ada hidup tanpa kesukaran. Iya kan? Tetapi bagaimana merubah kesukaran itu menjadi kemenangan? Yang pertama, kita tetap mengucap syukur. Amin. Menghadapi masa yang sukar, teruslah mengucap syukur. Yang kedua, ingat janji itu. Ingat janji Tuhan. Ya, ada tiga itu ya. Yang pertama, bahwa ada rancangan indah dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11. Amin. Yang kedua apa? Bahwa tidak selamanya orang benar dibiarkan oleh Tuhan. Ya, tidak selamanya orang benar dibiarkannya goyah. Mazmur 55 ayat
23. Dan yang ketiga, kita tidak sedang berjalan sendiri, saudara. Tapi kita sedang berjalan bersama Tuhan. Amin. Jangan saudara berpikir saudara sedang bergumul sendiri, yang menghadapi sendiri. Dia Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita. Amin. Karena itu saudara, tetap setia dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi, apapun kesukaran yang engkau hadapi, ingat. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Oh, haleluya saudara ya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukurlah kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diajarkan untuk terus bersyukur. Mengingat janji Tuhan. Bahwa ada rancangan kehidupan yang indah. Bahwa engkau tidak pernah membiarkan orang benar itu goyah. Dan engkau tidak membiarkan dan meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap mereka yang bersama dengan hamba di mesbah keluarga ini. Semakin hari, semakin melihat kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Sehingga ada pemulihan, ada mujizat, ada kesembuhan yang mereka alami. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh subscriber Galilea Network. Kiranya mereka terus dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Kami doa untuk bangsa dan negara kami. Biar bangsa dan negara kami juga ada dalam rancangan
rancangan yang indah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sangat baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan kalau Engkau sudah menyertai kami di sepanjang hari, itu sebuah jaminan bahwa Engkau juga akan menyertai kami di sepanjang malam ini. Bahwa Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Maka sebelum kami beristirahat tidur malam ini, kami berdoa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, karuniakan kami tidur yang baik. Kami bisa tidur dengan sehat. Kami dijaga oleh pasukan malaikat surga. Segala rancangan jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Berkati petiduran setiap kami. Hari esok ada bagi kami. Bangunkan dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setia. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari saudara kita berdoa sekaligus kita menerima berkat. Di akhir mesbah keluarga ini Tuhan, kembali kami datang. Kami bawa seluruh hidup kami, persoalan, tantangan, kesulitan yang kami hadapi. Dan kami hanya berserah kepada-Mu, kami berharap kepada-Mu. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Dan karena itu, kami akan membaringkan tubuh kami, lalu kami tidur, dan kami beroleh kemurahan Tuhan di sepanjang tidur kami. Besok kami bangun dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Terimalah berkat Tuhan, segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhan.
puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebersamaan di mesbah keluarga bersama kami. Sampai jumpa pada mesbah keluarga berikutnya. Salam sehat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.